Singkat cerita ya, ini ceritanya panjang. Jadi dia selama 40 hari sekali saya lihat itu di sekitar malamnya Rabu Kliwon kalau nggak salah, itu selalu ada seperti lelaku atau satu peristiwa ritual gitu di situ. Beliau ini penyesalan ketika nyumpai, Mas. Jadi anakku direwe kok aurane peteng, tak sumpai gitu. Kemudian beliau kayak mau nebus karma baik gitu. Media bunga kantil ini beliau dapatkan ketika melakukan semedi ya, Kepada selatan. Benernya ini gabungan dari kesemuanya, Mas. Kalau bener, kalau paling tinggi pasti diletakkan di atas. Tetapi entitas-entitas astral tentunya yang memiliki satu frekuensi yang rendah menurut saya, itu kebanyakan tumpuknya di sini. Ada bapak becak yang kecelakaan, kayak gitu sih. Ini yang ditampilin, karena beliau gini sih, Mas, deh, kayak bawa becaknya gini. Tapi ada ini nggak ada di belakang.